Masjid Darul Tauhid ini memang masjidnya A.A. Gim ya, jadi didirikan oleh beliau. Letaknya itu dekat dengan kampus UPI ya, dekat dengan Jalan Setiabudi. Masjid ini juga telah mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar. Jadi di sekitar masjid itu banyak, ada toko buku, ada kedai makanan, ada kafe-kafe. Jadi benar-benar kalau pas ketika A.A. Gim ini ada mengadakan pengajian ya, jadi benar-benar keadaan sekitarnya itu macet. Walaupun di luarnya itu, jadi otomatis kan masjidnya itu kan sepertinya kan nggak ada tempat apanya ya, Di tempat depan parkir ya, Masjid itu Darul langsung Tauhid. kebun raya. Jadi bisa nggak tahu di mana letak mobil parkir atau sepeda motor parkir, atau kurang tahu juga di mana. Yang saya lihat di sini memang masjidnya itu memang sangat, ketika saya sholat maghrib tadi memang benar-benar full gitu kan. Sesudah sholat maghrib saya tadi sempat keluar dulu, bisa ada ke Ini tempat tempat wisata ya, duduknya di sini. ini terlihat di sini tempat duduknya ya. Ya mungkin di sini ya, itu pertama kali saya tempat urinalnya atau tempat apanya toiletnya itu dikasih seperti apa namanya, kayak gorden gitu ya. Baru pertama kali itu agak bagus sekali, biasanya kan nggak begitu gorden. Jadi satu urinal itu begitu gorden. Ini saya udah untuk lagi ini suasana di lantai dua ya. Kalau di lantai bawah itu adalah aula. Jadi kalau misalnya di atas itu maka nanti jamaah di sini untuk sholat di bawah atau punya berceramah di ini waktu kalau sholat maghrib. Saya tadi sempat juga berbincang-bincang dengan salah seorang jemaah yang datang ke masjid saat tadi agak sedikit. Dia datang dari luar kota karena saya lihat dia tadi ada bawa bekal minuman. Asyhadu an la sempat saya keluar nih, saya udah wuduk lagi tadi, hayya saya ala melintas sholat, lagi sholat di sana.
Semoga Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang menjadikan pertemuan kita pada malam Jumat ini pertemuan yang penuh berkah, rahmat, serta ampunan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah untuk ajian ma'rifatullah pada tanggal 29 Agustus 2019 atau bertepatan pada insyaallah akan disampaikan oleh Kyai Haji Abdullah bin Syah. Semoga Allah yang Maha Mendengar menggolongkan kita menjadi orang yang senantiasa merasa didengar Allah, sehingga setiap bicara sangat kita perhitungkan, karena orang bisa celaka karena lisannya dan celakanya lisan karena belum yakin Allah Maha Mendengar setiap perkataan. Dan mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita akhlakul karimah, akhlak yang mulia, karena itulah yang menjadi tujuan mengapa Rasulullah diutus ke bumi. Innama bu'itsu, yang ahli bahasa juga saya berusaha baca di beberapa referensi, intinya orang yang hayyin itu orang yang tenang, teduh, kalem, berwibawa, sangat bisa mengendalikan diri. Jadi lahir batinnya itu teduh dan meneduhkan. Bayangkan Rasulullah kan seperti itu, tenang, tidak gampang celetak-celetuk, tidak mudah berkomentar, tidak mudah terpancing oleh perbuatan perkataan orang lain, tidak reaksi, tidak overreaktif. Jadi kalau mendengar sesuatu tenang, bijak, mencermati setiap berkata, bersikap penuh dengan perhitungan, pertimbangan, dan menghasilkan ketenangan bagi yang lain. Tidak jadi kompor yang membuat orang lain jadi terbakar panas, tapi justru menjadi peneduh, senang mendamaikan, senang mempersatukan, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada sumpah serapa, tidak terbayang. Orang yang hayyin itu tenang, kalem, berwibawa, tidak seperti bola bekel yang tong sana, tong sini aja, tapi tidak dibuat-buat. Saudara tahu kenapa orang ini tenang? Karena orang ini sibuk berzikir kepada Allah. Ke umat itu bukan bagian memvonis dia di neraka, tapi kelemah lembutannya itu merindukan, kalau bahasa ini yang bahasa support menghiasinya, dan sebaliknya tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan memperburuknya. Jadi kalau seorang wanita kasar, secantik apapun hilang keindahan. Ya Bu, jangan kasar ya Bu. Ini banyak jawab, bukan sembarangan. Kalau selamat pagi, kira-kira siapa yang diselamatin? Good morning. Siapa yang digudin? Kalau assalamualaikum beda lagi. Assalamualaikum.
Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Bayangkan itu. Yang tadinya mau celaka bisa tidak jadi tuh dengan salam kita. Yang tadinya mau digigit anjing bisa batal tuh karena kita mendoakan orang dan bisa diijabah. Warahmatullahi, semoga Allah curahkan kasih sayang kepadamu. Coba ini, kita mengharapkan orang diselimuti rahmat Allah. Dua ini aja udah gak ada tandingannya. Tambah lagi, wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak dan langgeng. Masya Allah. Cari salam yang bisa menandingi salam umat Islam. Ada tidak? Saya pernah nyari-nyari. Mengharapkan keselamatan, dan itu sangat penting. Orang tuh coba milih. Orang tuh kan harapannya tiga: bahagia, mulia, selamat. Mana yang paling penting dari tiga ini? Bahagia tapi tidak selamat, nggak sempat bahagia. Selamat kan yang setiap dosa, setiap maksiat. Allah tahu kita jarang ingat kepadanya. Allah tahu dalam salat kita pun kita jarang ingat kepada Allah. Tapi terus Allah membimbing kita. Allah tahu hati kita sibuk dengan selain Dia. Tapi Allah terus memberikan ilmu kepada kita. Allah tahu kita jarang bersyukur atas karunia-Nya setiap saat ini. Bahkan Allah pun menyaksikan limpahan karunia yang kita gunakan untuk berbuat dosa. Karunia-karunianya kita gunakan untuk mengkhianati Dia. Allah Maha Sabar. Hai kita ditutupi. Orang-orang tidak tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Orang-orang menghargai kita karena tidak tahu. Sampai kapan kita akan mengkhianati Allah siang dan malam? Padahal waktu hidup kita kian sedikit. Bahkan kita tidak tahu besok kita masih hidup atau tidak. Nanti malam ini malam terakhir kita. Seperti apakah keramaian akhir hayat kita? Mati dengan lumuran dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabb, ya Allah, wahai yang Maha Mendengar, ya Sami, ya Basyir, ya Qarib, ya Arhamar Rahimin, ya Ghafur Rahim. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka tawbatan nasuha wa taubatan qabla al-maut.
warahmat ana indal maun wa magfiratan ba'dal maun. Ya Allah, berikan kesempatan Allah belum jauh tiba. Cabutlah nyawa kami penuh dengan kasih sayang, ya Allah. Allahumma bin alayna fi sakaratil maun. Allahumma inna nas'aluka husnal khatiman wa na'udzubika min su'il khatim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni ibu bapa kami, ya Allah. Karena dagingnya ada di tubuh kami, ya Allah. Jadikan doa kami jalan kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan bagi dunia dan orang tua kami. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan kami mengenalmu. Yang menjadi jalan kami mengenal jalanmu. Yang menjadi jalan kami kembali kepadamu. Muliakan keluarga dan keturunannya, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Karuniakan kepada kami keluarga yang penuh barokah, ya Allah. Keluarga yang mencintai ilmu di atas segalanya. Keluarga yang lurus di jalanmu, istiqomah. Keluarga yang bisa berkumpul di hadapanmu kelak, ya Allah. Jangan biarkan satupun anggota keluarga kami jadi ahli neraka-Mu. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengabulkan, Engkau tidak pernah mengecewakan. Betapapun kami hanya hamba-Mu yang berkelimpahan dosa. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Doalah hadirin masing-masing, amin. Demikianlah hasil liputan konten kita David Yafis YouTube channel pada kesempatan kali ini. Kita pergi ke mendengarkan ceramah A.A. Gim di Masjid Darut Tauhid di Jalan Geger Kalong Girang, Kota Bandung. Ini adalah kesempatan saya pertama kali untuk melihat A.A. Gim secara langsung. Saya harap tentu saja ini bukan untuk yang terakhir kali, ya. Jadi ada beberapa poin yang bisa dipetik dalam ceramah A.A. Gim pada kesempatan malam ini, hari Kamis 29 Agustus 2019. Yang pertama adalah kita harus bersifat teduh. Yang kedua, kita bersifat lemah lembut. Yang ketiga, bersifat supel terhadap sesama. Oke, terima kasih atas perhatian semuanya, kawan-kawan semuanya. Jangan lupa loh untuk subscribe David Yafis YouTube channel. Thank you.